Sesuai aplikasi ya, sekolah Kartini. Aurora? Aku pulang, Mas. Kamu udah pulang? Ya udah, sekarang mau siapkan makanan kami ya. Nah, gitu dong detailnya, Ren. Kamu kenapa gak kerja, Mas? Tadi aku dipecat lagi. Sana, buatin kami makan. Eh, Ren, sambil nunggu makan yang datang, mending kok aku main MLBB yuk. Yaudah, yuklah. Tapi kan ajarin aku cara mainnya ya. Tenang, nanti kami ajarin sampai jadi pro player. Gak gitu mainnya, Ren. Gini mainnya. Nice. Nih, Ren. Gini nih cara mainnya. Oh, gitu ya. You have slain an enemy. Ayo, serang base mereka. Bersama menjadi superstar. Akhirnya menang juga. Kita istirahat dulu ya. Ini dimakan dulu, Mas. Sekarang ke belakang, Gi. Jangan di sini, karena ada teman-teman aku. Tapi, Mas, aku mau nanya sesuatu. Ya udah cepat. Apa? Gimana dengan biaya persalinan anak kita, Mas? Ya pakai uang kamu dulu lah. Percuma aja kan, kalau kamu kerja sebagai pembantu. Tapi kalau dari hasil kerjaku, mana cukup, Mas? Alah, udahlah. Soal itu, nanti kita bahas berdua aja ya. Ada teman aku, malu kalau bahas itu sekarang. Oke? Sabar, ya, makan-makan. Kamu, apa kabar? Iya, sebentar ya, Pak. Ini lagi mau jemput anak kita. Mas, uang di ATM ini 3 juta kamu pakai lagi ya? Iya, aku pakai buat pinjamin ke Putri. Putri mantan kamu itu? Iya. Dia soalnya lagi butuh duit, mau beli makeup. Kan kasihan kalau nggak aku pinjamin. Kamu tuh nggak waras ya, Mas? Uang ini satu-satunya biaya untuk lahiran anak kita, Mas. Istri kurang aja kamu ya? Uang 3 juta itu nggak seberapa. Gak seberapa kata kamu. Uang sewa rumah, listrik, air semuanya udah pada nunggak, Mas. Dan kamu berani-beraninya ngasih uang ini ke mantan kamu buat beli make up. Ya mendingan aku kasih ke dia lah. Dia lebih bisa ngerawat diri dan bisa lebih cantik. Sedangkan kamu, benar-benar memang benar-benar layaknya seorang pembantu. Seenggaknya, Mas, aku masih mau nemenin kamu dan gak ninggalin kamu di saat kamu lagi susah. Kamu malah bandingin aku sama mantan kamu. Lebih baik kita pisah aja, Mas. Ya bagus dong. Dan itu juga yang aku mau. Sekarang, kamu keluar dari rumah ini. Sudah sampai, Ra. Ini ongkosnya. Anak kita sekolah di sini ya, Ra? Anak kita? Anak aku.